Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ila di sini lagi mendidihkan air. Ini kita masukkan bumbu untuk bumbu merebus jantung ayam, guys. Masukkan daun salam, tahuy. Ini Ila punya tas itu ya, punya jantung ayam. Nah, guys, ini kita purusutin aja semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rebus dulu sampai matang. Ini kita angkat aja. Tas, guys, diangkat dulu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim, kita goreng. Ini minyaknya belum terlalu panas karena kita takut meletok nanti ya. Kalau panas banget. Meletok, guys. Diaduk-aduk aja. Woi, Ilah mau bikin bumbu untuk si jantung ayam dan empelaknya. Ini pakai cabai merah besar dan juga bawang putih, sedikit jahe. Woi, Ilah simple mau pakai kaldu aja. Kita masukkan aja ini kaldunya. Kita tambahkan si gula pasir sedikit, secukupnya tuh ya, woi. Bismillah, mau kita ulek. Simple, Ilah mau bikin bumbunya. Woi, teman-teman kalau ada bawang merah bisa pakai bawang merah. Ini Ilah lagi nggak ada bawang merahnya ya. Jadi Ilama masak tuh pakai yang ada aja, nggak usah dibuat susah ya. Makan masak nggak usah dibuat susah. Nah, kita ulek sampai nggak terlalu halus juga sih ya. Nah, begini aja Ilama nguleknya ya, nggak halus-halus. Nah, setelah ini kita angkat si itunya, nan ngaranya si jantung kotoknya, hati ayam tuh. Ini diangkat aja, woi. Meletok sih digorengnya. Woi, ini minyak bekas ngegoreng si ati ayam. Kita masukkan aja ini bumbunya. Ini kita goreng, kita oseng-oseng. Masukkan, Ila mau masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Kita masukkan ati dan ampela ayamnya, guys. Kita aduk. Wow, guys, edel. Tahu, simple, simple sih lah masaknya ya. Panggera emam, mantap. Woi, Ilah mau manggang pete. Ilah masih punya pete. Woi, Ilah panggang. Tah, petenya nggak banyak-banyak. 3 aja. Kita juga mau manggang ini tarasi yang nyambel. Ini cabenya juga dipanggang buat nyambel. Tambahin cabai rawit, tomat. Woi, udah hasil pan begini. Ini kita balik tau, woi. Jangan terlalu matang tuh ya. Tah, kayak gini. Si cabenya dibolak-balik saja. Tuh. Cabe tasi tomat. Iya, si tarasi orang menyenyenah itu tarasi ya, guys. Ya, ini cabai yang udah dipanggang tadi, sedikit terasi, tomat satu. Inilah pakai nengarannya gula merah sedikit, garam secukupnya. Bismillah, mau kita ulek ya. Cabai rawitnya, guys, bikin pedes itu. Woi. Woi, ini tomatnya kita betusin. Bismillah. Sambal terasi panggangnya begini aja. Mantap. Woi, tah ini jeruk lemonnya. Diperaskan, tahan si eta. Mantap. Aduh, guys. Tang seger. Mantap. Minumnya panas. Kita mau langsung makan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ampela ati ayam pedas balado. Bismillahirrahmanirrahim.
Kedel. Putih, putih. Ke sambal. Waduh, pedes dan pedes. Bismillah, maka pedesan. Bismillah. Betul, betul. Nah. Bismillah. Pedas dan cahinya panas. Nah, kuing mana? Dihabak aja, dihabak. Gak pakai nasi lima centong. Ada petai mah, beuh. Lima centong gak kerasa ini. Bismillah. Ini dia jantung hati ya Del. Bismillah. Ada weh. Bismillah. Ih, cabai guys, serem juga ya. Ini ya, cabai dihabak. Bismillah. Udah. Minum ya. Pedas banget.
Ah, oh airnya panas. Dan ada, nah guys, nih. Dan ini lada dan pedas itu menghijik. Bismillah. Betul. Wow. Mana ya? Ini nih. Tapi pakai cabe. Yang pelak, guys. Dihabek. Betul. Ya, betulnya kita perusitin dulu di sini. Buh, cabenya. Buh, ini lada ini mah. Habis weh. Ada. Ya weh. Ini ampela guys. Eh dia mantap. Bismillah. Diwak-wak jam sanggup aja. Pedasnya. Gini aja. Hmm.
Gitu aja. Woi, petanya ambilnya dikit aja, udah sih nggak kuat. Bismillah, ada guys, kepedesan lama. Pedes, woy. Bah guys, nggak kuat pedesnya. Pedes banget. Woi. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Bila makannya alhamdulillah udah habis. Pokoknya jangan lupa subscribe. Sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.